Tujuan akhirnya ke Jember. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini untuk penumpangnya terpantau ramai nih, teman-teman, dan hampir full seat. Mantap. Ini berangkat menuju Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Herunir. Oke, pada siang hari ini saya berada di area agen Pasar Rebo lagi nih. Dan seperti biasa saya berada di area agen Gunung Harta Pasar Rebo. Dan seperti biasa juga nih, saya akan nanting-nanting armada Gunung Harta untuk keberangkatan siang hari ini. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya dan saya semakin bersemangat lagi untuk membuat videonya. Oke, gimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung ke videonya aja ya, dan selamat menyaksikan. Nah, ini yang pertama nih. Udah ada armada Gunung Harta GHTS 030. Ini seri M3 untuk tujuan ke Madura. Bersasis Mercy 1626. Nah, ini situasi dan kondisi siang hari ini nih, teman-teman, di area agen Pasar Rebo. Terpantau rame penumpang yang akan berangkat menuju ke tujuannya masing-masing nih. Nah, ini yang masuk armada untuk tujuan ke Madura, GHTS 030, Jetbus 3 MHD. Nah, ini bagasi armadanya los, teman-teman. Nah, ini seperti biasa nih, ciri khas untuk penumpang tujuan ke Madura, banyak membawa barang-barang bawaannya. Sepertinya sudah menjadi tradisi dan ciri khasnya ya, teman-teman. Nah, itu bagasinya los, jadi muat banyak, mengangkut barang-barang. Oke, ini masuk lagi armada kedua, GTS 044 Good Bless Mercy OC 500 RF 2542 Jetbus 3 SHD. Nah, ini persiapan mau diparkir terlebih dahulu armadanya nih. Nah, ini armadanya untuk tujuan ke Bondowoso, Situ Bondo, teman-teman. GHTS 044. Bondowoso, Bondowoso. Ya, Danis. Danis. Rame, Pak. Nah, ini untuk tujuan ke Bondowoso, Situ Bondo, teman-teman, armadanya. GHTS 044. Ini para penumpangnya nih. Menggunakan mesin dari Mercy OC 500 RF 2542. Nah, ini para penumpangnya nih, GHTS 044. Seperti biasa, menaikkan barang-barang penumpang terlebih dahulu di dalam bagasi. Nah, ini dilanjut armada GHTS 030 berangkat seri M3 untuk tujuan ke Madura. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Yeah.
masuk lagi armada ketiga GHTS 080 Casper. Ini jet bus 3 double decker bermesin Volvo B11R untuk tujuan ke Jember teman-teman armadanya, dan persiapan mau diparkir mundur terlebih dahulu. Ini start awalnya dari terminal Poris. Armada double decker bermesin Volvo untuk tujuan ke Jember. Nah, ini di dalam armada bisnya terdapat dua sleeper class teman-teman ya. Ini tadinya armada Gunung Harta double decker untuk trayek ke Malang, namun saat ini sudah dipindah alihkan menjadi ke trayek Jakarta Jember. Ini start awal dari Poris GHTS 080 dengan julukannya Casper. Ini untuk tujuan ke Jember armadanya. Nah, ini armada GTS 044 Mercy OC 500 RF Jetbus 3 SHD persiapan berangkat menuju tujuan akhirnya ke Bondowoso Situbondo. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini armadanya nih, suspensinya lagi diturunin tuh teman-teman. Dan ini para penumpang armada dari GHTS 080 double decker untuk tujuan ke Jember. Penumpangnya juga terpantau lumayan ramai juga nih teman-teman yang mau naik. Nah, ini ada mekanik dari Indotruk teman-teman, dan armada GHTS 080 ini sepertinya sedang perbaikan sedikit di suspensinya nih. Ada pegawai dari Indotruk untuk memperbaiki kerusakan kecil yang ada di armada GHTS 080 ini nih, sepertinya sih di bagian suspensinya, dan perbaikannya demi kenyamanan penumpang juga nih teman-teman. Nah, ini nih di depan sini nih terdapat kelas sleeper 2 seat kiri kanan. Kalau yang baru itu di deck bawahnya terdapat 6 kelas sleeper seat teman-teman. Oke, ini armada Gunung Harta double deckernya GHTS 080 persiapan diberangkatkan menuju tujuan akhirnya ke Jember. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini untuk penumpangnya terpantau ramai nih teman-teman, dan hampir full seat, mantap. Ini berangkat menuju Jember. Oke, ini masuk lagi selanjutnya GHTS 007 Scania K360 tujuan Surabaya Tuban. Jetbus 2 SHD. Nah, ini bermesinkan Scania K360. Nah, ini
ini armada GHTS 007 bermesinkan Scania K360 tujuan Surabaya Tuban. Diberangkatkan dari agen Pasar Bo. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini penumpangnya hampir full seat, teman-teman. Nah, ini masuk lagi armada Gunung Harta GHTS 085. Ini Jetbus 3 UHD tujuan Malang, Bogor. Ini armada terbaru juga nih, teman-teman, milik Gunung Harta. Bermesinkan Mercy OC 500 RF 2542. Nah, ini di masing-masing seatnya sudah terdapat fasilitas kursi pijat, teman-teman. Jetbus 3 UHD 085 Mercy OC 500 RF untuk tujuan Surabaya Malang. Ini start awalnya dari Bogor. Nah, itu yang terparkir di sana itu ada armada Gunung Harta seri F untuk tujuan ke Ponorogo. Persiapan mau diparkir armadanya nih, teman-teman. Ini seri F tujuan ke Ponorogo. Jetbus 2 HD nih. Jetbus 3 GHTS 022, ini Mercy 1526 sepertinya sih, build up Airsus. Seri F untuk tujuan Ponorogo. Oh, sorry teman-teman, ternyata yang ini armadanya GTS 022 itu menggunakan sasis dan mesin dari Mercy 1626, teman-teman. Nah, ini untuk tujuan ke Ponorogo GTS 022, sedangkan yang di sebelah sana itu armada UHD terbaru GTS 085 tujuan Surabaya Malang, masih menaikkan penumpang itu armadanya. Nah, ini armada GHTS 085 diberangkatkan kembali dari Pasar Bo. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Untuk tujuannya ke Surabaya Malang. Nah, ini yang tersisa tinggal satu armada GHTS 022 seri F untuk tujuan ke Ponorogo. Nah, ini armada GHTS 022 seri F berangkat dari Pasar Bo menuju ke Ponorogo. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini suasananya udah sepi, teman-teman, karena armadanya udah pada berangkat. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk hunting armada Gunung Harta atau keberangkatan siang hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya dan saya semakin bersemangat lagi untuk membuat videonya. Oke, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.